Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Eko ST di acara RNTV Seputar Lampung, untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual tajam dan terpercaya, yang kami rangkum dalam Seputar RNTV Lampung hari ini. Dalam kegiatan kali ini tim RNTV berkunjung ke kantor Balai Kampung Moris Jaya, yang tepatnya terletak di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kampung Moris Jaya merupakan salah satu kampung yang maju dan patut dijadikan contoh yang baik khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Tulang Bawang, itu semua berkat sosok kepemimpinan seorang Bapak Deska Herisanda yang cukup berkompeten dalam mengatur kampung yang dipimpinnya. Dari halaman depan terlihat lingkungan kantor balai kampung yang bersih, serta tersedianya air bersih dan tempat cuci tangan lengkap beserta sabun dan hand sanitizer di setiap sisi lingkungan demi menjaga protokol kesehatan khususnya di lingkungan kantor balai kampung Moris Jaya. Tidak hanya itu, Kepala Kampung Moris Jaya sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor kampung seperti menerapkan 5M khususnya semua staf aparatur kampung. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak Kepala Kampung sangat eksistensi dalam mengikuti anjuran pemerintah yang berlaku saat ini. Bapak Deska Herisanda selaku Kepala Kampung sangat memperhatikan sisi kemajuan kesehatan serta semua jajaran staf bekerja sama dalam upaya memberikan pelayanan merata serta berkeadilan kepada masyarakat Moris Jaya khususnya. Di sisi lain saat tim RNTV melakukan sosial kontrol dari sisi dalam terlihat ruangan serta halaman dalam kantor kampung sangat baik dan terawat rapi. Bapak Deska Herisanda tetap menghimbau kepada masyarakat Moris Jaya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti aturan pemerintah yang berlaku saat ini. Dan tidak lupa selaku kepala kampung dia berharap perhatian kepada pemerintah terkait agar akses jalan kampung yang rusak dan sudah tidak layak dapat segera diperbaiki. Berikut keterangan Bapak Deska Herisanda selaku kepala kampung, Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, kepada segenap kru RNTV Lampung yang bertugas. Saya Sersan Dua Utoyo, Babinsa Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban dalam hal ini melaksanakan perjalanan apabila menemui jalan-jalan yang rusak atau sedang diperbaiki, hati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryawanto, Sekretaris Kampung Kampung Moris Jaya. Di sini sebagai aparatur kampung, mau meminta karena ada beberapa warga dan sudah sebagian banyak warga yang mengeluhkan terkait rusaknya jalan yang ada di Kampung Moris Jaya ini. Jadi banyak juga kejadian yang kemarin juga yang ada di sebelah situ, itu ada mobil truk yang terguling dan juga baru kemarin juga ada pedagang asongan juga sempat terjatuh sehingga dia juga rugi atas dagangannya yang tidak bisa dijual lagi karena sudah bercampur dengan lumpur. Jadi harapan kami selaku pemerintahan kampung agar supaya secepatnya jalan ini dibangun dan diperbaiki karena
jalan yang dari sebelah sana sudah jadi, sementara jalan yang bagian tengah ini rencana mau dibangun tapi sampai sekarang juga belum terrealisasi. Itu harapan dari kami selaku pemerintahan Kampung Murjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahwana Prianto dari RNTV Lampung. Ini akan melaporkan di Desa Moris Jaya dengan Bapak siapa, Pak? Teguh. Pak Teguh. Pak Kuryawan. Oh, gitu. Sebagai apa, Pak, di sini, Pak? Masyarakat. Masyarakat, Pak. Sebagai sekretaris desa. Ini terkait dengan jalan nih, Pak. Ini sudah berapa lama, Pak, jalan ini rusak seperti ini? Kayaknya sampai sekarang sudah hampir 1 tahun, Pak. 1 tahun. Iya. Ini kan jalan ini sebenarnya harusnya sudah selesai diperbaiki, cuman karena saya nggak tahu terkendala apa, tapi ini ditinggalkan begitu saja, jadi keadaannya sudah rusak, semakin parah. Ya, dan jalan ini kan jalan utama lah, akses utama untuk mengeluarkan hasil-hasil pertanian, hasil perkebunan gitu. Jadi ya kalau kita mohon dengan sangat lah ini untuk segera diperbaiki. Ini lebar jalan ini berapa meter? Kalau sekarang sudah 12 meter kalau nggak salah. Ini kan sudah diperlebar juga, Pak. Oh, sudah ada, ya, ada penambahan. Iya. Ini terlalu dalam ya, Pak, ya, yeah, makin yeah. Banyak. Nah, dari sini Bapak sebagai warga apa sih keluh-keluhannya dengan jalan yeah. Ini gitu ya, Pak, ya? Iya. Yeah. Yang jelas untuk mengeluarkan hasil pertanian itu sangat susah. Kan sedangkan warga di sini kan semua penghasilannya dari pertanian, dari ubi kayu dan apa singkong itu, terus sawit, karet. Jadi semua lewat sini. Kalau ini terkendala otomatis kita juga terpengaruh. Harapan-harapan Bapak nih dengan jalan ini, terus selain jalan ini apa sih untuk memajukan Desa Moris tersebut? Ya, pertama untuk jalan ini saya harapkan untuk segera diperbaiki. Kemudian terkait sama ekonomi masyarakat, mungkin untuk selain jalan ini semua infrastruktur ya yang ya. Ada untuk segera diperbaiki untuk memudahkan akses mengeluarkan hasil pertanian dan perkebunan dari masyarakat. Selain infrastruktur, apa nih harapan Bapak sebagai warga ini? Ya, kalau untuk mungkin apa ya, untuk peningkatan ekonomi mungkin ya harus apa ya, ada kegiatan lah di kampung ini yang bisa apa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, habib pun. Saya Kepala Kampung Moris Jaya DSK Heriksanda menyatakan apa mengimbau pada seluruh masyarakat terutama Kampung Moris Jaya agar selalu menjaga kesehatan, tetap mengikuti program-program kesehatan di baik dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kampung, dan juga sudah kita tahun ini sudah menjalankan program daripada peraturan presiden yaitu BLT DD yang telah kita realisasi sampai September, dan juga ketahanan pangan melalui bibit pisang, bibit dan singkong, serta pembangunan kampung tani untuk tahun 2022 ini. Semoga kedepannya masyarakat bisa bermanfaat untuk masyarakat Kampung Moris Jaya dan bisa memulihkan perekonomian warga masyarakat Moris Jaya. Khususnya harapan saya tetap sehat dan tetap menjaga keharmonisan antar penduduk, antar suku, antar agama, dan juga
keamanan dan kenyamanan kita di Kampung Moris Jaya tetap terjaga dengan baik, dengan bersama-sama bergotong royong bersatu untuk membangun kampung. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.